Astagfirullah. Sudahlah, saya tidak mau melawan. Kita bicara baik-baik saja. Sudahlah. Jangan memakai kekerasan seperti ini. Kamu harus mati sekarang. Astagfirullah. Kamu sudah mengganggu bangsa kamu. Sudahlah, Bah. Saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin menyadarkan kalian. Saya tidak ingin melawan. Sudah. Sudahlah, kita bicara baik-baik saja ya. Iya. Saya tidak bisa baik-baik. Saya inginkan kamu mati sekarang. Astagfirullah. Sudahlah, Mbah. Percuma Mbah menyerang. Lebih baik kita bicara baik-baik saja. Ya. Saya akan berusaha. Sudahlah. Kekuatan Allah itu maha segalanya. Mbah harus menyadari itu. Mbah harus mengakui itu. Jangan saya terlalu memaksakan. Saya tidak percaya. Tidak percaya gimana? Bahkan Mbah untuk menyentuh saya pun gak bisa kan? Itu kekuatan Allah itu maha dahsyat, Mbah. Sudahlah, bertobatlah ya. Allah. Astagfirullah. Kapur kan nih. Sepertinya mereka ngajak teman-temannya atau gurunya atau junjungannya. Hati-hati kan nanti. Dukun-dukun seperti itu licik-licik sekali. Mereka gak mungkin kabur semudah itu karena mereka itu setia-setia sekali. Mereka sangat setia, jadi lebih baik mati daripada harus mengalah. Kalaupun mereka mengalah, itu artinya mereka pasti ngajak teman-temannya atau para guru-gurunya. Tuh, itu dia. Kan? Bener. Itu dia orang. Saya sini. Pengecut. Ngajak teman-temannya. Kalah sendiri. Ini yang sudah menyiksa kamu. Iya, mereka berdua. Astagfirullah, menyiksa apa? Bahkan saya tadi tidak mau melawan. Dia yang menyerang bertubi-tubi. Diam. Kamu ngeroyok saya barusan. Ngeroyok di mana? Dia ngeroyok apa? Bener, dia ngeroyok saya. Mau diapain aja sih? Saya hampir telanjangi sama dia. Astagfirullahaladzim, telanjangi apa? Ya, kan ini orang yang suka menobatkan dukun-dukun cabul. Berarti dia juga cabul. Allahu Akbar. Dia juga cabul. Pak, dia fitnah, Pak. Dia bohong, dia fitnah. Bahkan saya tadi diserang terus sama dia. Saya tidak melawan. Baju saya mau dicopot. Allahu Akbar. Nyentuh saja tidak. Diam kamu. Orang ini seperti itu. Udah mencopot saya dirempuk. Tidak, tidak, Allahu Akbar, itu fitnah. Saya tidak. Kamu hanya dijadikan Allah topeng ternyata. Iya. Fitnah, itu fitnah. Benar, Pak, itu fitnah. Saya tidak mengeroyok dia, apalagi mau mencabuli dia. Tidak. Fitnah apa? Dia tadi yang megangin saya. Udah, apaan dia megang kamera? Dia tadi megang senter. Berani dia menggunakan lighting tadi. Allahu Akbar. Lightingnya pas mau dibuka, untung saya bisa kabur. Astaga. Kamu itu tadi yang menyerang saya, menyerang bertubi-tubi, terus kamu kalah kabur. Menyerang apa? Kamu gengsi aja ya bilang sama mereka bahwa kamu kalah, ha? Saya lagi semedi, dilempar sama dia pakai batu. Allah. Dari mana justru saya lagi lewat, kamu menyerang bertubi-tubi. Dia menendang dari belakang, lempar pakai batu. Allah. Saya mau diperkosa sama dia. Astagfirullah. Makanya saya kabur, saya takut. Gila sekali orang ini, kamu juga. Allahu Akbar, amit-amit ya Allah. Saya normal, saya tidak seperti itu. Bahkan saya tidak menyiksa, apalagi memperkosa, tidak. Udahlah, jangan soal. Itu ada memar. Kita ikut aja. Itu ada memar di mukanya lah. Dia yang menyerang. Astagfirullah. Bahkan saya tidak mau melawan dari tadi, tidak. Saya sudah bicara baik-baik, mencoba menyadarkan dan sebagainya, tidak.
Saya tidak menyerang. Ngomong aja kamu. Apalagi keroyok tidak. Memangnya di dunia ini tidak ada wanita kayak saya mencabuli wanita? Ya begitulah. Astagfirullah, dasar dukun cabul. Kalau mau mencabuli wanita perempuan, jangan cabuli saya. Astagfirullah, kamu jangan fitnah saya. Dia benar, dia memperkosa saya. Astagfirullah. Keras sekali orang ini. Geli. Percaya sama kamu. Iya, aku percaya sama kamu. Iya. Jangan percaya sama dia. Dia hanya memfitnah saya. Benar. Saya tidak menyentuh dia. Saya tadi lagi lewat, dia tiba-tiba menyerang. Katanya dia dendam. Tidak suka sama saya karena saya sering menobat-obatkan para dukun-dukun katanya. Udah tanda-tanda bukti bahwa kau itu musuh saya. Masa saya harus percaya sama kamu? Kamu itu yang sudah menobat-nobatkan kawan saya. Masa saya tidak percaya sama kawan saya? Iya, tapi saya tidak melakukan hal itu, Pak. Apalagi menyentuh dia, memperkosa di mana, amit-amit. Jijik sekali. Astagfirullah, kalian yang jijik, cabul-cabul. Cabul asli kalian, mah. Saya mah difitnah. Apalagi sudah menyiksa dia. Terus saya gak menyiksa, ya Allah, ya Rabb. Keroyok juga. Saya dikeroyok, yang paling itu saya dikeroyok. Dikeroyok sama siapa? Kita cuma berdua. Dia tadi-tadi, kan Adi cuma pegang kamera. Jelas-jelas kamu lemparin batu tadi. Apalagi lempar batu sejauh-jauh, batu di mana? Kan saya tadi lagi lewat, Bah. Masa Mbak lupa? Lupa ingatan ke dia. Indonesia. Dia itu masih waras. Ya, kamu yang tidak waras. Ayo bunuh aja dia. Ayo kita bunuh. Berani. Nyiksa dia apalagi mau nyabuli. Dia itu cuma gengsi, dia itu kalah tadi, lari, bilang sama kalian, gengsi, gengsi kalah, jadi kayak gitu. Duduk dari mana? Percaya pada saudara saya, jelas-jelas kamu itu musuh saya yang sudah menobat-nobatkan kawan saya. Itu alasan kamu saja. Sudah, kita serang saja. Iya. Dia pantas untuk dibunuh, Pak. Ya, kita dibunuh saja. Ya, ayo. Dia tukang fitnah. Iya. Dia tidak ada korban-korban lelaki lain. Iya. Sudah. Nah, tadi itu seperti itu. Kalian yang menyerang-nyerang, tadi juga dia yang menyerang-nyerang. Saya hanya bela diri. Jangan mengelak kamu. Kalau udah salah ya salah. Kok jadi gini? Kok saya yang disalahkan? Jelas kamu yang salah. Saya kesini untuk mengajak kalian ke jalan yang benar. Kok malah saya yang disalahkan? Mungkin Ustadz ini suka sama kamu, makanya dia terpesona. Kuatkan celana kalian, kuatkan. Tahu, kita kan tidak mau dicabuli sama dia. Ya, cuma kuatkan celananya. Ya kebetulan saya pakai sarung gini kan bisa gampang. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabb. Kalian itu benar-benar gila, astagfirullah. Allah. Nih, amit-amit ya Allah. Amit-amit kan dia. Sini hararamu itu mu. Ayo. Sudahlah. Itu kamu ratkan aja. Kalian bertobat saja sudah. Apalagi main-main fitnah kayak gini gak boleh, gak baik ya. Saya sudah tahu dari tatapan kamu itu. Kamu naksir sama teman saya. Sama dia. Ya, bunuh aja. Kamu yang sudah memfitnah saya. Dari tadi. Matamu penuh dusta. Apa Ustaz? Perlu? Satu matamu tak congkel nanti. Ustaz, kami tidak memfitnah. Saya sudah tahu dari tatapan wajahmu. Selalu pandang dia terus. Jadi karena, saya percaya. Karena saya greget sama dia, dia udah mitnah saya. Makanya itu saya ingin matanya satu kalau nafsu, boleh. Nafsu bukan greget. Nafsu itu. Satu saja matanya kalau boleh. Coba aja kalau bisa. Berarti tatapan boleh? Wanita. Boleh. Boleh kalau bisa. Nah, berarti kita diizinkan kan Andi. Ya sudah, kalau misalkan sudah diizinkan, buktikan. Iya, kalau bisa. Ngomong ayo. Tapi kamu. Ratkan saja. Jangan bilang kamu saja. Ayo. Dia tukang fitnah, dia harus dibunuh. Tukang fitnah, astagfirullah. Yeah.
Hati-hati kan nanti mereka itu pada cabul-cabul lama. Lama-lama. Tapi kalau kamu suka gak apa-apa. Eh, beli. Tukang fitnah. Tunggu aja, saya mau. PA-mu itu. Sama itu sorbanmu yang buka sarung. Saya orang tukang fitnah. Orang baik. Wah. Matamu penuh dusta, harus congkel. Dia selalu fokus sama dia. Benar sekali pembicaraan kamu. Jangan biarkan dia hidup. Bunuh dia. Jangan sampai kalah kita. Kita dicabuli. Astagfirullah, dasar tukang fitnah. Bismillah. Allahu Akbar.
Mana tadi yang fitnah saya, Andi? Matanya penuh dusta. Kita congkel secara goib aja. Pakai tongkat pusaka ini. Kasihan juga kan Andi. Allahu Akbar. Allah. Ada darah kan Andi. Gak usah di. Nah mereka benar-benar kejam. Bahan kita kan tadi yang sedang lewat. Terus yang ini tuh menghadang, nyerang terus nyerang. Bahkan kan saya gak mau melawan tadi. Dia ngeyel aja terus menghadang. Berangkat ke sana bilang teman-temannya saya yang nyiksa mereka. Bahkan saya mau cobuli katanya dan sebagainya. Astagfirullah. Benar-benar kejam mereka ini. Insya Allah itu tidak apa-apa. Nanti bisa disembuhkan. Kita bawa saja semuanya, Bang Andi. Ya sudah, kita urus mereka dulu, Bang Andi.